Halo guys, berjumpa lagi dengan aku, Mevels. Ya, kemarin kita udah bikin rumah ya guys. Rumah yang sangat imut, lucu-lucu gitu. Oh ya, sekarang aku masih belum tahu nih mau ngapain. Tapi yang paling penting tuh kita butuh call. Oke guys, sambil cari call, aku kayaknya perlu nyari kayu lagi deh ya. Oke. Ya, kita bertemu lagi dengan kayu yang anti mainstream ini, guys. Kayu yang sangat anti mainstream. Gimana anti mainstream ya, guys? Warnanya tuh orange. Keren kan, orange. Jarang gitu loh orang tuh pakai kayu yang warnanya orange. Di sini banyak banget ya. Karena emang daerahnya kali, guys. Wow. Jauh mata memandang warnanya, warnanya pohonnya Acacia. Wah, wow, Acacia keren ya namanya itu. Acacia kayak nama seorang wanita. Acacia, halo, namamu siapa? Acacia. Kayak nama pohon di Minecraft dong. Cukup tahu ya. Oke guys, di sini aku cari kayu dulu ya. Ya, di sini aku udah dapat 36 ya blok Acacia dan 11 blok Oak. Ya, kehidupan seorang survival kayak gini, guys. What? Coal. Wah, akhirnya, guys. Sekian lama dapat coal juga. Akhirnya rumah bisa terang. Aduh. Coal banyak, please. Jangan cuma 2. Ya, dapat 3. 4. Oke, 4. Apakah akan bertambah? 5. 6. Apakah ada lagi? Ada lagi, please. Ada lagi. Banyak juga nih. Kayaknya udah habis nih. Masih, man. Nice. Ayo kita ambil semua coal-nya. Udah sore. Ya, di sini kita udah dapat 30. Ya, lumayan ya. Buat cadangan. Dapat 30. Oke, kita pulang dulu buat bikin torch terus terangin rumah. Biar rumah tuh nggak gelap lagi. Masa gelap-gelapan kan. Oke. Yoho, sudah sampai rumah. Kita buka pintu terus tutup lagi. Ya, sekarang kita mau bikin torch nih, guys. Kita bikin stick. Kemudian kita taruh coal-nya di atasnya terus jadilah torch. Oke, di torch. Terus kita simpen lagi coalnya di sini aja, udah simpen aja lah. Ini daging, disimpen aja. Crafting bawa, bibit bawa, kaca taruh, wooden shovel taruh, dan wooden BX taruh. Ini taruh dulu aja kali ya, karena kita mau fokus pasang-pasang torch dulu. Oke, sekarang terang. Iya, sangat terang. Ya, biar nggak gelap-gelapan, guys. Capek kan? Masa gelap-gelapan terus? Udah di rumah sendiri gelap-gelapan. Ya, di sini kita mau taruh torch dulu sekitar rumah. Biar apa, guys? Biar hal-hal yang kita takutkan seperti creeper itu tidak muncul di sekitar kita. Dan mungkin hal tak terduga lainnya juga bisa terjadi kan, guys. Makanya kita pasang torch. Dan ketika kita jalan-jalan, cahayanya juga bisa bikin kita tahu, oh, itu bercahaya. Rumah kita berarti. Ya kan? Oke, pasang dulu biar terang. Pasang dulu. Nggak terasa udah habis, guys. Tinggal satu. Taruh mana ya? Belakang rumah. Biar terang. Nah, udah lumayan terang sekarang. Nggak kayak kemarin, gelap banget. Gelap. Terang maksudnya. Terang. Oke, sekarang kita tidur, guys. Selamat tidur. Ya, selamat pagi, guys. Untuk memulai pagi hari ini, kita harus sarapan. Sapi? Gimana kamu, sapi?
Tapi kenapa kalian berkumpul di sana? Kenapa? Ada apa dengan bukit itu? Ada apa? Apakah kalian sedang melakukan rapat? Apa kalian terganggu oleh adanya saya? Gak apa-apa kok sapi, saya tidak mengganggu. Karena kalian itu sangat istimewa. Istimewa, iya. Oke guys, kayaknya aku punya ide bagus. Di sini hijau. Oh, hijaunya dikit banget ternyata ya. Jadi kayaknya nggak terlalu perlu, atau aku hilangin aja hijaunya biar nggak spawn. Nggak apa lah, biarin aja. Kayaknya kita perlu bikin sawah apa ya guys? Bisa nggak ya bikin sawah di sini? Yuk kita coba yuk. Serok. Oh bukan ini, kita butuhnya cangkul. Ya, oh bahannya di sini guys. Kita ambil ini satu aja cukup ya. Kemudian batu 4. Udah lah nggak apa-apa lah. Nah kita bikin plank, kemudian bikin stick. Ya sekalian. Kemudian kita bikin. Waduh, ini jadi kampak. Nah, jadi pacul. Oh, achievement. Time to farm. Oke, time to farm. Ya, sekarang kita cari dulu guys lahannya yang mau dibikin. Nah, setelah aku pikir-pikir guys, kayaknya bagusnya di sini ya. Oh, ternyata nggak bisa. Nggak bisa dicangkul. Kita perlu hancurin dulu. Kita jadiin ini. Kemudian kita cangkul. Mungkin kita perlu melakukan itu ya. Oke guys, hancurin, ambil, pasang, cangkul. Ya, perjalanan akan sangat lama ini guys. Tapi kayaknya nggak efektif banget ya. Ini benar-benar nggak efektif. Aku merasa benar-benar nggak efektif. Jadi mungkin kita butuh pasir guys. Oke guys, jerit kita ada pasir 64 sama 27. Kita ambil semua aja kali ya. Oke. Nah kalau udah di sini, kita kayaknya perlu pindahin ini ke sini biar cepet. Ntar kalau tiba-tiba langsung jadi itu kan nggak lucu banget. Cangkul-cangkul. Pasang, cangkul. Pasang, pasang, pasang. Cangkul, cangkul, cangkul. Pasang, pasang, pasang. Cangkul, cangkul, cangkul. Pasang, pasang, pasang. Cangkul, cangkul, cangkul. Udah kayak apa coba? Petani. Ini bener-bener seorang petani. Ya. Aduh, salah. Ya, kehidupan seorang petani emang rumit ya. Apalagi di Mushroom Island. Bener-bener rumit. Saya merasakannya guys. Oke, gak apa-apa lah. Gak boleh menyerah. Cuma kayak gitu aja nyerah ya. Nah, kita kayaknya harus kita bikin sesuatu menjadi lebih keren kali ya. Jadi gimana enaknya? Oke, gak apa lah, pasang aja dulu. Pasang, 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 pasang. Ya, sambil masangin gini guys, kayaknya kita perlu bikin itu ya guys, dibikin airnya di tengah. Jadi ya sebenarnya di pinggir gini kelihatan keren sih kok. Oh warnanya beda kok, pinggir gini keren sih, tapi gimana ya, agak aneh. Nggak apa lah, kita pasang dulu. Pasang. Kemudian setelah ini kita bakal cari rumput ya, ekor rumput, bibit. Kita perlu bibit. Kayaknya enakan dibikin pola kali ya guys. Oke, kita bikin pola sekarang.
ini, kemudian ini sini. Ini kalau dibikin pola itu jadi kelihatan bener-bener kayak sawah. Tuh kan. Aduh, langsung jadi itu. Langsung tertular tanahnya. Kelamaan sih ya. Oke, kita anjurin lagi. Nah. Kita pasang ini lagi. Tek tek tek. Tek. Ya. Ayo, cepet. Oke. Kita pasang lagi. Di mana? Oh, sini. Ini salah. Jadi di sini kita bikin dua-dua ya guys. Biar apa? Biar gampang. Ntar di tengahnya kita kasih kayu atau apa gitu. Jadi bisa untuk lewat. Eh nggak bisa ya. Kalau kayu jadinya di atas. Nggak apa-apa lah. Oke, pasang dulu. Kehidupan seorang petani nyangkul nyangkul terus. Oke, udah selesai. Sebenarnya masih sisa dua, tapi ntar aja lah. Di sini kita perlu bikin scope. Kayaknya aku perlu bikin ini, perlu ambil pasir lagi guys, biar jadi besar. Nah, udah jadi scope-nya. Oke, kita cari rumput ya, keinjek. Oke, cari rumput sama pasir ya guys. Ini aku bakal cari bibit dulu biar banyak. Oke, di sini aku udah dapet 32 guys. Bener-bener susah ya ternyata nyari bibit itu, nggak selalu dapet. Lama banget carinya. Oke, semangat kakak. Apa itu? Sapi lindungi aku. Sapi. Sapi. Bagus sapi. Terima kasih sapi. Apa kan minumnya untukmu? Ah, mati kau. Aduh. Terima kasih sapi. Terima kasih ya kamu telah membantuku. Eh, lihat aku dong. Terima kasih ya telah membantuku. Ya kakak, tapi jangan lupa kasih aku makan ya. Iya, santai aja. Kan kita satu pulau, ya enggak? Oke. Lanjutin lagi cariknya, cari bibit. Semangat. Capek banget guys, sumpah. Bener-bener habis rumputnya ku potongin. Di sini aku dapat satu stak 64. Kemudian dan 29 ya. Kayaknya ini udah cukup banget, karena ntar kalau udah mateng bisa diambil kan. Nah, aku kayaknya butuh nambahin pasir guys. Aku coba buat ngeratain ini. Bisa rata nggak ya? Kan ntar kalau udah rata bisa kita pakai, kita manfaatin guys. Mau dibikin apa gitu biar lebih keren. Oke, kita ratain dulu. Kak, semangat kakak. Kakak, semangat kakak. Nggak boleh menyerah kakak, karena perjalananmu masih panjang kakak. Oke, okay. Ya, oke, okay, aku akan semangat. Nah, di sini udah dapat berapa ya? Kita sini aja. Kita udah dapat 64. Kayaknya satu stack aja kali ya. Kebanyakan kalau lebih. Oke. Okay. Kita udah dapat 61, 62, 63. Tuh, ada 64. Oke, okay. Udah dapat 64. Ini kayaknya udah lebih banget dari cukup. Langsung aja kita pasang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, udah sini. Kita pasang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jangan sampai jatuh. Oke, kita pacul. Pacul. Cangkul. Kita cangkul. Oke, di sini kita kasih lagi, kita cangkul lagi, kita pasang beberapa lah, random, kita pasang random. Nah, kita pasang random di sini, kita cangkul lagi. Kemudian kita pasang memanjang lagi, guys. Aduh, udah nggak apa-apa. Aduh, salah lagi. Jadi kita pasang memanjang lagi. Ukurannya kalau bisa disamain, kita hilangin lagi.
lagi. Oke. Panjang sekali. Ya nggak apa-apa. Ini aku takut. Aduh, bukan. Baru mau dibilangin aku takut tertular. Langsung tertular. Nggak apa-apa. Mana? Oh, kita masih punya cangkul lagi di sini. Nah, oke. Cangkul mania. Yaps. 9 ini enaknya diapain ya? Dibikin random aja kali ya. Oke, random. Nah, udah. Terus kita cangkul. Ini. Kalau yang itu biarinlah, ketular lah. Oke, udah selesai. Tapi ada yang kurang, guys. Tahu nggak kurangnya apa? Kalau misalnya ada zombie ke sini atau sapinya iseng loncat. Woi, enggak sih. Coba ulang. Kok enggak? Oke, sekali lagi. Nah, takutnya tuh seperti ini. Walaupun tempatnya salah ya tadi ya. Kayaknya seperti itu loh takut. Makanya kita hiasin pakai kayu. Ini kita ambil kayunya di sini. Pakai shed wooden kayaknya. Nah, kita ambil di sini. Kemudian kita hiasin, guys. Biar lebih keren. Aku tuh ntar mau pasang pagar, guys. Makanya aku kasih ini dulu. Oke. Kita pasang dulu. Ini salah. Aku bikin lurus aja ini. Oke. Aneh nggak sih? Udah nggak apa, coba dulu aja ya. Kita pasang sini. Kemudian gimana ini? Gimana ini? Aduh, udah mulai gelap lagi. Apa kita harus pasang dari bawah? Nggak apa lah. Ntar kita hancur. Dalam banget tapi. Nggak apa lah. Oke, gini. Tapi emang bagusnya tuh ini dihancurin. Tuh, lama nih. Kita hancurin. Kemudian emang kita taruh sini, guys. Itu lebih bagus. Tuh, lebih kelihatan. Wow. Tapi kalau yang ini jadinya dalam banget. Oh, belum ya. Belum ada yang spawn. Oke. Kita harus cepat aja. Oke. Sini lagi. Kita pasang Acacia. Kita pasang Acacia. Kemudian kita taruh di sini. Kok nggak mau? Oke. Nah, udah. Terus kita pasang di sini. Cukup, please. Cukup. Aduh, nggak cukup. Nggak cukup. Sedih. Oke. Creepernya udah keluar. Skeletonnya juga udah keluar. Lebih baik kita tidur dulu, guys. Oke. Selamat pagi, guys. Di sini aku lagi nyari asasianya lagi ya. Soalnya abis kemarin nggak cukup, padahal cuma kurang dikit itu. Oke, di sini aku nerusin lagi, guys, masang ininya. Ups, perlu lagi nggak ya? Udahlah, nah sekalian aja lah. Oke, sekalian. Nah, selesai. Di sini kayaknya udah cukup, pak. Ini udah cukup. Ini kayaknya perlu dibikin gini aja, guys. Nah, selesai. Ada yang aneh? Kayaknya enggak ya, enggak ada ya. Oke. Atau ini? Enggak usah. Oke. Kita sekarang bikin apa ya? Slab ya. Namanya slab ya. Oke. Kita bikin slab. Ini kita bikin slab. Ya, di sini slab gunanya, guys. Aduh, sorry ya. Ntar aku nganu lagi. Nah, ini. Aduh, salah. Kita masang.
Oke, gue lanjutin dulu. Nah, slab ini gini guys gunanya. Jadi ketika kita naik sini kita nggak perlu loncat, tuh kan? Jadi aman, sawah kita sangat aman. Jadi kita kasih ini. Nah, oke, yang ini dihancurin. Terus kita gali lagi. Oke guys, kemudian di sini pasang lagi. Ya, seperti tadi kita pasang lagi. Oke, bentar lagi selesai. Nah, oke, dan kita harus hancurin ini lagi. Kemudian serok lagi. Nah, di sini aku bingung nih. Bagus nggak ya? Kayaknya bagus. Kayaknya. Oke, kita coba dulu. Tapi kok di sini aneh. Oke, guys. Kita coba dulu. Bagaimana penampakan setelah dipasang seperti ini? Oke, kita lihat. Dari sini lumayan. Sini lumayan. Apa kita perlu pakai ini ya, guys? Oke, kita coba dulu. Eh, sayang banget, guys, cuma punya 4. Kayaknya bungkusan mana, guys? Bungkusan yang kiri ya. Oh ya udah lah, kita perlu cari lagi berarti. Oke, nggak apa-apa, cari kayu. Ternyata emang nggak bohong guys, susah banget cari kayu oak. Nih, aku cuma dapat 5. Untungnya aku dapat oak sapling nih. Mau aku pasang dekat rumah aja lah. Pasang sini. Sepertinya aman ya. Oke, pasang sini aja. Ya karena udah malam, kita tidur lagi guys. Malamnya cepet banget. Selamat pagi guys. Di sana ada zombie terbakar. Oh, zombie villager. Dan itu zombie biasa. Ups, ada Enderman. Jangan dilihat kepalanya guys, karena sangat berbahaya. Oke, di sini aku bakal masang. Ups. Oke. Abaikan. Di sini aku bakal masang oak wood. Karena emang terlihat lebih nice, lebih keren guys. Nah, kenapa tuh lebih mantep liatnya. Agak kacau ya bagian sini ya. Apa perlu dirapiin kali? Kayaknya perlu kita rapiin ya. Aku bingung guys, bagian sininya apa perlu dihiasin atau enggak. Sepertinya perlu ya. Oke, kita hiasin. Karena emang aneh kalau nggak dihiasin. Yo, gali. Semangat kakak galinya. Semangat. Tapi kayunya kurang ya guys ya. Sebenarnya kurang ya. Karena apa? Kita mau bikin pagar. Butuh pagar kita. Ntar cari lagi dah. Sekarang pasang dulu. Oke, udah pasang. Ini udah tumbuh belum ya? Belum tumbuh ya guys. Gimana sih? Ini di sini tadi belum tumbuh. Oke, kita bikin ini dulu aja. Seperti biasa, ini dulu. Terus, ayo cukup. Nah, cukup banget. Jadi kita pasang ini. Dan ini gak perlu ini. Oke, lanjut nih. Terus kita pasang di sini. Oh, nice. Sangat nice. Kemudian di bagian ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4. Berarti di bagian sini kita kasih ini, guys. Tujuannya apa? Ini ntar kita pakai buat pintu masuk. Oke. Kita perlu cari kayu lagi. Semangat. Oh ya, tadi kan aku pikir-pikir guys, kayaknya kalau yang bagian tengah itu beda jadi aneh. Makanya tadi aku bikin tulangnya dari skeleton jadi bone meal. Ya, kita coba ya, apakah berhasil. 1, berhasil please. Berhasil dong, tumbuh dong. Tinggal satu ini, tolong tumbuh.
nggak tumbuh. Ya udah, berarti kita perlu cari kayu. Udah, berarti tebang ini aja. Apa jatuh-jatuh? Tumbuh, guys. Pas banget. Tadi abis nebangin sana, terus yang sini tumbuh. Mungkin karena bone meal tadi kali ya. Tapi setelah itu kita perlu hancurin daunnya, guys. Karena kita butuh saplingnya. Oke, guys, di sini kita dapat 3 sapling. Wah, lumayan banget. Ini bener-bener bisa ternak. Owa. 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 Di sini aku udah dapat 30 asasia, guys, sama 10 oak wood. Oke, tadi kita duh keluar mana gimana? Ih, nyangkut. Oke, tutup. Dan banyak creeper, guys. Kenapa creeper? Kenapa kamu mengganggu hidupku? Tolong jangan kesini, oke? Bentar, kita perlu hancurin ini dulu. Kemudian kita ganti oak wood di sini ya. Untuk dua, oke. Sampai sini. Kemudian kita crafting, guys. Ini semuanya. Lumayan. Dan kita bikin stick. Kalau kayak gini jadinya apa ya? Oh, jadinya lumayan. Oke. Nice banget. Kalau kayak gini kok hilang. Aneh nggak ya? Aneh kayaknya. Nggak aneh. Nggak aneh. Oke. Sini dulu. Ambil satu aja. Karena kayunya emang susah dicari, guys. Nggak mau aku buang-buang kayu. Oke. Nah, udah jadi. Ting. Duh, kebuang lagi. Nah, di sini kita pasang. Lah, tapi orang bisa naik sini ya. Iya, bisa naik, guys. Oke, ntar kita akalin aja. Nah, kita tutup dulu. Ini kayaknya kamu perlu menghilang dulu deh. Oke, menghilang. Ninja. Puff. Oke. Nah, kita pasang dulu. Kayaknya semoga aja cukup. Ambil aja cukup. Tolong cukup. Cukup, tolong cukup. Oke. Di sini kita pasang juga. Aku takut sama creeper, guys. Makanya aku lihat-lihat dulu. Halo, laba-laba. Oh ya, sekedar informasi aja, guys. Laba-laba itu kalau di siang hari atau kamu ketemu pada panas-panas gini yang terang, dia nggak agresif. Dia baik kok sebenarnya. Cuman kalau malam tuh dia dipaksa sama zombie. Aduh, kenapa aku dipanah? Kenapa aku dipanah? Tolong. Jangan panah. Hampir saja. Jangan panah aku. Tolong, jangan panah aku. Oke, kita damai. Kita damai. Ganggu ya nih. Ini yang kamu ya harus dibunuh cepet-cepet. Sakit banget karena aku nggak ada armor, guys. Sakit banget. Oke, kita pasang dulu sini, di sini dan di sini. Oke, nah ini kayaknya bagusnya kayak gini, guys. Bagus nggak ya? Sini juga dipasang. Oke, udah. Kemudian yang sini, ini gimana nih masanya? Oke, kayak gini kah? Kalau kayak gini dia masih bisa naik. Oke, berarti, nah, perlu ini, guys. Wah, kita buat kayak semacam gateway gitu, kayak semacam gateway. Kalau gini bisa masuk ya? Aneh nggak ya? Keren ya, keren juga, keren. Oke, keren. Dan sentuhan terakhir, guys, cara ya iyalah
gimana caranya kalian bikin farm kalau enggak dipasangin torch? Enggak akan tumbuh, guys. Kita butuh ini, apa yang namanya? Torch. Biar tumbuh, guys. Karena tanamannya itu enggak akan tumbuh kalau misalnya, oh ini belum dipasang. Oke, untung kayunya cukup ya. Nah, tanamannya enggak akan tumbuh, guys. Karena dia butuh semacam sinar gitu, cahaya. Aduh, udah mulai lapar. Yang paling terakhir, biji, guys. Kita perlu biji. Kalau enggak ada biji, ya enggak akan tumbuh. Ya kan? Enggak akan jadi farm. Oke. Kita pasang gini dulu. Ini. Udah mulai ijo-ijonya kelihatan, guys. Ijo-ijo. Ijo-ijonya udah mulai kelihatan. Nah. Ini juga kita pasang. Kita pasang dan pasang. Di sana 3 ya. Di sini 2. Udahlah, enggak apa-apa. Oke. 3. Enggak apa-apalah. Bentar lagi selesai, guys. Tinggal pasang 2 biji. Selesai. Oke, selesai. Biasa aja, Mas. Iya, iya, maaf. Nah, udah selesai, guys. Oke, akhirnya selesai udah episode hari ini. Kita bikin farm wheat. Oke, guys. Jangan lupa like, comment, share. Dan jika kalian tertarik dengan video ini, ikuti lanjutannya dengan subscribe atau berlangganan. Oke, guys, kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye.